apabila kita ingin melihat skop, ini adalah masih permainan nombor, game of numbers, dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara selepas ini. Itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Jumpa lagi guys. Di sini kita disuguhkan oleh sebuah wawancara dari negeri jiran Malaysia yang menyebutkan bahwa Indonesia melakukan permainan licik dengan menamakan ibu kota baru dengan nama Nusantara. Menurut mereka bahwa harusnya ibu kota baru Indonesia jangan dinamakan Nusantara karena Nusantara milik mereka juga. Mari kita simak videonya. Kalau ada seorang Melayu macam itu, ini bermakna seluruh sejarah Melayu itu dinafikan. Mungkin orang kata saya tegas dan sebagainya, lebih Melayu daripada Melayu, saya kira saya orang Malaysia lah. Prof menggunakan istilah menggambarkan, doktor, menggambarkan dirinya kontroversi. Saya sebut sebelum kita bermula tadi, saya kata Prof bukan kontroversi, tapi contrarian. Dan dalam era VUCA hari ini, saya kata contrarian ini perlu. Elon Musk itu seorang contrarian, kerana itu dia menghantar pesawat pergi kemarin. Kalau kita hanya bersetuju, maka kita tidak akan maju. Dan cuma bagaimana pemimpin ingin mengawal idea-idea liar yang berkisar di dalam mata kepala Tio Kok Siong ini, itu cabarannya. Dan kita bawa perbincangan kepada pengantarbangsaan Nusantara. Apabila kita ingin melihat skop, ini adalah masih permainan nombor, game of numbers. Dan tentulah kita akan melihat seluruh Nusantara. Nusantara ini pun sudah menjadi cabaran. Bila kita menyebutnya, dia sudah merujuk kepada satu ibu negara selepas ini. Itu satu permainan psikologi yang sangat licik juga. Tetapi dalam hal yang sedemikian, bila kita mengatakan bahawa perlu bahasa Melayu ini mempunyai citra serantau sekurang-kurangnya, kalaupun tidak antarabangsa. Menteri Luar kita sudah memulakannya. Cuma ada juga kritik apabila Menteri Kesihatan menjawab dalam bahasa Inggeris. Tak apalah, itu isu politik yang kemudianlah kita bincang, kita bereskan. Dalam hal ini, bila kita kata bahasa Melayu itu harus diantarabangsakan, maka negara yang mana penuturnya lebih besar mengatakan, tidak, ini bahasa Indonesia. Kita ada mabim untuk mengawal ini. Tetapi nampak ada sedikit polemik di awal itu. Bahasa Melayu kah atau bahasa Indonesia yang harus kita ketengahkan? Saya menyebut dalam konteks permainan nombor ini kerana tekanannya juga datang dalam bentuk teknologi. Kita tahu bahawa enjin penterjemahan gratis, instantaneous, Glossby, Google, ia bercakap soal bahasa Indonesia lebih besar daripada bahasa Melayu kerana kuantumnya. Dan ini satu tekanan algoritm, ini permainan matematik ini. Apakah cukup mabim untuk mengupayakan penjenamaannya sebagai bahasa Melayu dan bukan nantinya akan dikatakan, oh, bahasa Indonesia, tenggelamlah nama bahasa Melayu. Kalau kita melihat itu, apa kacamata Dr. Kamarul dalam hal ini? Masih, sebelum itu saya nak ulas sikit komen Prof. Tio tadi yang mengenai ada 9 orang Melayu sendiri yang mempersoalkan hasrat kerajaan untuk memertabatkan dan mengantarabangsakan bahasa Melayu ini. Sebenarnya memang ada, kita akui ada, cuma saya akui kita juga perlu kepada suara yang menentang sebab ia akan lebih memarakkan semangat kita. Cuma apa yang saya mahu nyatakan adalah bahawa golongan ini sebenarnya tidaklah besar. Kalau kita lihat nama yang menentang hanyalah seorang bekas menteri Tasri Hafidah Haziz ataupun G25 orang golongan bekas mantan penjawat awam yang Anglophile diketuai oleh Datuk Nur Farida Arifin. Kemudian ada seorang lagi menteri di Sarawak, menteri Melayu jadi itu saja yang mereka yang menentang. Cuma apabila mereka menentang, kita akan mengambil perhatian terhadap apa asas tentangan mereka dan kita akan menangani apa yang menjadi persoalan dan kebimbangan kepada mereka. Dan sebenarnya simposium antarabangsa itu sendiri pun dia lahir akibat selepas PM umum di dalam Dewan Negara pada 23 Mac mengenai hasrat untuk
mengantarbangsakan bahasa Melayu serta untuk memertabatkan bahasa Melayu dalam negara. Ya. Kemudian 23 Mac, 4 hari kemudian selepas itu ada keluar artikel dalam akhbar Sunday Star ya, oleh seorang editor bahasa Melayu. Ya. Jadi apabila saya baca situ, saya kata, ini dia menyatakan, dia macam yang Prof sebut tadi lah, ya, menyebut inilah langkah terkebelakang. Kemudiannya disebutkan kononnya ada segolongan diplomat muda yang mengkritik tindakan ini. Jadi saya kata, kalau betul sepatutnya mereka berani bersuara lah berdepan kan. Kenapa nak perlu berlindung di sebalik segolongan diplomat muda, ya? So sebab itulah kita buka terus yang sama juga, ya. Saya cadangkan supaya kita buat satu simposium terbuka, siapa sekalipun yang nak bersuara sama ada positif ataupun negatif mengenai pemartabatan bahasa Melayu ini, kita jemput belaka, ya. Dan memang ada yang segolongan yang dalam pembentang yang mempersoalkan, ya, perkara-perkara yang mereka bimbangi atau mereka tidak setuju dengan usaha tersebut. Tidak ada masalah. Contohnya Profesor Dato' Jaya Menjawan, beliau bersikap agak kritikal, ya. Ada benda-benda yang beliau persoalkan, kita tidak ada masalah. Kita timbul, kita ambil berat, ya, apa yang mereka suarakan, dan insyaAllah ini akan menjadi pendorong lah, ya, untuk kita lebih memperkuatkan azam untuk melaksanakan usaha untuk memertabatkan bahasa Melayu ini, ya, yang dalam bab apa? Nah, bahasa Melayu bahasa Indonesia, ya. Bahasa Melayu bahasa Indonesia, saya sebenarnya melihat saya sebenarnya terkejut, ya, bila kita jemput ramai, ya, ramai sekali yang daripada ahli-ahli akademik, tokoh-tokoh bahasa daripada negara Indonesia yang berminat untuk menyertai simposium tersebut, ya. Ramai sekali, ya, cuma disebabkan oleh kekangan, kita hanya ada 15 slot, 4 orang pembentang untuk setiap slot. Jadi kita hanya 60 orang, jadi 5 orang pembentang daripada negara Indonesia. Dan semua sekali bersetuju, ya, sama ada di dalam sesi pembentangan mereka ataupun di dalam sesi forum. Ada dua forum yang kita anjurkan, pertama sekali malam pertama dan kedua adalah forum sebelum sesi penutup. Kesemua tokoh-tokoh di Indonesia ini bersetuju bahawa bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa Melayu akar. Jadi mereka menyanggah, ya, kenyataan yang dibuat oleh seorang menteri Indonesia. Ya. Mereka sebut bahawa menteri Indonesia ini belajar di luar negara, tidak berapa faham, dan Presiden Indonesia sendiri pun tidak ada masalah. Jadi kita tidak melihat bahawa akan ada masalah yang besar lah yang membabitkan sinkronisasi antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dan saya dah sebutkan mengenai Mabim tadi, ya. Dan ada dalam teks ucapan Perdana Menteri, ya, sewaktu merasmikan simposium tersebut, ya, beliau mengharapkan agar Mabim dapat diperkasakan. Jadi terpulang saya kata kat semua yang terlibat dalam Mabim, cakap awak semua tuan-tuan semua rancanglah garis apa yang nak perlu dilakukan untuk memperkuatkan Mabim, apa yang Mabim perlukan. Kalau perlukan bajet, sebut saja lah perlukan bajet, sebab kerajaan sudah berjanji akan memberikan dukungan. Jadi saya rasa usaha untuk menyelaraskan penggunaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia ini tidak akan menjadi satu permasalahan yang besar, ya, apalagi apabila pejabat Perdana Menteri sendiri, ya, memberi dukungan yang kuat ke atas usaha ini. Dan apabila ia juga mendapat dukungan yang kuat daripada tokoh-tokoh bukan saja daripada Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand,